Terkumpul kumpul, kali ini aku mau buat Indomie seleraku. Ini mudah, simple, praktis, ekonomis. Untuk selengkapnya yuk simak terus channelnya. Ini dia nih, aku punya satu bungkus Indomie goreng. Ini aku mau buat masak spesial. Dan kita langsung sediakan wajan terlebih dahulu. Ya, kita isi satu gelas air bening ya. Nah, kita kucurkan semuanya sampai semuanya habis satu gelas ya, dan kita didihkan. Kalau udah mendidih, kita buka unboxing untuk Indominya. Nah, kita buka brewekin aja untuk bungkusannya. Langsung masukkan minyak ke dalam air mendidih. Kalau udah mendidih, kita masak sampai benar-benar matang ya. Kalian bisa masak 3 menit untuk kematangan paripurnanya, tapi kalau aku lebih suka yang lebih matang, lebih enak banget lah ya, parah banget. Dan ini kita buka untuk bumbu-bumbunya semuanya ya. Ini untuk bumbu Indominya yang bawang, kaldu, dan juga untuk saus kecap dan juga minyak gorengnya, minyak bawangnya ya. Dan ini aku akan pakai tambah satu yang spesial untuk bumbunya. Ini dia nih, ini berwarna merah ati ya, bukan coklat. Ini bukan coklat, tapi ini tuh sambal bawang dari Tasikmalaya ya. Ini khas Tasikmalaya ya. Ini aku pakai satu sendok makan aja, langsung aja masukkan ya. Dan kita aduk-aduk untuk bumbunya. Ini untuk sambal bawang ini bisa kalian dapatkan di aplikasi Shopee, Lazada atau lainnya pun udah tersedia ya. Kalau di daerah kalian gak ada. Ini untuk mie-nya udah matang ya. Ini aku sengaja untuk lebih matang karena aku lebih suka ya. Dan langsung kita masukkan ke dalam bumbunya. Dah. Ini untuk mie-nya itu benar-benar ini tuh enak banget ya. Ini kita aduk-aduk, langsung kita aduk rata. Digulagaloh kata-kata orang Sunda manya muhun. Ini digulagaloh sampai rata. Ini harum banget untuk sambal bawangnya. Ini benar-benar ini simple banget ya. Tambahannya hanya sambal bawang khas Tasikmalaya. Ini tuh untuk warnanya aja ini udah nikmat banget nih, harumnya udah wangi banget, nikmat banget, apalagi rasanya ini. Kalian harus coba benar-benar ini. Untuk Indomie tambahkan sambal bawang khas Tasikmalaya. Ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini untuk sisiannya kita lap pakai tisu ya. Ini tisunya tisu bersih, bukan sisa semalam ya. Jangan khawatir, ini dia nih tuh. Jadi lebih cantik warnanya Indomie gorengnya ya. Dan benar-benar ini tuh enak banget, aku nyobain parah banget beberapa kali. Ini tuh jadi favorit banget. Simple banget, cuma ditambahkan sambal bawang khas Tasikmalaya. Kalian harus coba pokoknya. Oke, selamat mencoba.